Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Ahro di program IBKA Inspirasi bersama Kang Ahro di Strabis TV. Pemirsa, sahabat Strabis dimanapun, kali ini saya sedang berada di Hotel Haris berkenaan dengan lagi ngadain acara Rakerda IWAPI Jawa Barat, di mana di sini banyak sekali para UKM atau para pengusaha di Kota Bandung ini dan di provinsi, dari provinsi Jawa Barat. Salah satunya ini yang sangat menginspirasi juga, ini dari satu komunitas namanya Saung Kreasi Inklusi ya, di mana ini merupakan komunitas daripada anak-anak penyandang talasemia, pasien talasemia bersama Ibu Ami. Selamat siang Ibu Ami, pengasuhnya ya. Alhamdulillah berkoordinir anak-anak. Oh iya pastinya, semangat ya tetap bersama teman-teman. Pertanyaan pertama, kira-kira apa yang menginspirasi dari sebuah komunitas ini mengajak anak-anak sianasi barangkali ya, yang untuk tetap lebih percaya diri? Seperti apa Bu ceritanya awalnya? Awalnya tuh kita emang pengen kerja Pak ya, pengen gak mau dibedakan dengan yang lain gitu. Kalau kita itu juga bisa kerja seperti yang sehat. Terbukti sama Ami, Ami pernah kerja, pernah ngelamar ke perusahaan besar walaupun pakai surat surat sehat, tapi tetap mereka ada dokter khusus. Pas periksa perut Ami ada limpa besar, ternyata dia berkesimpulan talasemia. Jadi langsung dicoret di blacklist Pak istilahnya. Jadi mungkin perusahaan juga gak mau rugi ya Pak ya. Jadi nah itulah awalnya dari situ kita itu harus yuk bangkit, iya, ya. Kita bersatu, kita cari kerjaan, cari penghasilan istilahnya. Tadinya kita cuma bikin aksesoris, ya. Cuma kebetulan Bu Wali Kota lihat kita, lihat kita seperti ya cari uang dengan ya mungkin dengan kekurangan kita ya Pak ya. Makanya dicari sama Bu Wali untuk mengerjakan payung seperti itu Pak. Jadi sebenarnya untuk mengoptimalkan di balik kekurangan ini ada sesuatu yang bisa kita tonjolkan ya, gitu. Selama ini, selama dulu mulai terbentuknya dari tahun berapa ini? Dan kita mulai bikin apa? Kalau inklusi ini baru beberapa bulan ini. Iya. Dulu pernah kita ada di warung Oranye. Oh kita gitu, warung Oranye namanya ya. Di warung Oranye juga kita juga dirangkul sama Ibu Keke. Ada komunitas Telep 272 di situ. Iya. Itu juga pasien talasemi. Iya. Ya itu mulanya dari situ. Jadi kenal sama Bu Wali juga, akhirnya tarik juga ke inklusi. Iya. Oke. Kalau boleh tahu ini ada sesuatu apa sih di dari seorang talasemia sehingga orang kok bisa membedakan gitu? Padahal kita inginnya kita tetap ada persamaan ya. Kalau gitu. Lihat dari fisik mungkin. Dari fisik. Kita kulit hitam. Mungkin emang tinggi badan juga. Yeah. Iya. Pertumbuhan terganggu ya. Iya. Jadi mungkin lihat orang lain tuh mereka lemah. Iya. Yeah. Terus apalagi yang mungkin seperti pucat kayak gitu kan. Iya. Yeah. Pasti pendengar orang lain mereka lemah yeah. Gak bisa ngapain, tapi mungkinnya bisa, ya, alhamdulillah ya. Lalu prestasi-prestasi apa yang selama ini sudah mulai ditunjukkan oleh anak-anak teman-teman dari komunitas ini, komunitas inklusi ini? Prestasi yang apa ya, yang harus ditonjolkan itu mungkin yang tadinya harus putus sekolah, ya. Kita juga bisa sekolah ya. Sampai saya jurnalis Pak, Indonesia Jepang. Ya. Terus ada yang mereka kerja, ada yang di salon juga, ada yang apa? Mulai menunjukkan kelebihan-kelebihan mereka ya. Sebenarnya ada potensi ya di antara mereka itu. Ya, keren sekali. Dan tentunya tetap semangat ya buat teman-teman dari komunitas ini. Dan yang satunya adalah kita tetap berkarya ya. Silakan barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan agar teman-teman di luar sana juga yang mungkin mempunyai nasib seperti mereka ini, kita lebih tetap kokoh kuat dalam memotivasinya. Buat yang lainnya, walaupun sakit jangan pernah putus asa, yuk kita berdiri, buktikan kalau kita juga bisa. Dan untuk yang sehat, jangan pandang kami sebelah mata, kami juga bisa seperti kalian. Oke, terima kasih. Buat teteh ini nih salah satunya, gimana, senang sekali nggak berkumpul dengan komunitas ini? Senang sekali ya. Apa yang teteh biasa bikin di sini? Paling suka ikut-ikut stand, dulu juga ikut belajar aksesoris. Oke. Suka dukanya seperti apa teh ikut komunitas ini? Ketemu teman-teman yang senasib, tapi sedihnya seperti apa? Kita harus sharing dengan yang lain. Seperti apa? Sedihnya ketinggalan teman yang sudah nggak ada sama kita. Jadi banyak sekali teman-teman yang sudah nggak ada, karena memang waktunya kadang-kadang suka ada yang ada limitnya ya Bu ya. Kita doakan ya teman-teman kita
biar tenang di alam sana, dan mudah-mudahan kita tetap semangat dan kita tetap gelorakan bahwa di balik kekurangan dan kelemahan kita tetap ada kekuatan, dan kekuatannya yaitu dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa Strabis dimanapun, kita sudah menginspirasi dengan sahabat-sahabat Telesaminia yang tetap berkarya untuk mereka dan tetap menunjukkan eksistensinya. Sekian Strabis TV bersama saya di IPKA, inspirasi bersama Kang Aro. Jangan lupa like, share, dan subscribe di Strabis TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun tadi, ya salam ya.